bertempat di aula rumah makan Sambal Hejo Kota Tasikmalaya. Sekda Kota Tasikmalaya, Dr. Andes Haji Ivan Diksan MSI, menghadiri Musrenbang Sektoral Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya pada hari Selasa, tanggal 22 Februari tahun 2022. Turut hadir Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Ketua Apindo dan tamu undangan lainnya. Tadi saya sampaikan bahwa dalam keputusan memang dengan tantangan yang dari Kota Tasikmalaya kan kita masih beberapa fenomena bahwa aktivitas kita masih tinggi, kemudian juga dari dampak pandemi COVID ini ternyata untuk pengangguran terbuka kita juga masih cukup tinggi, 7,6%. Artinya ini upaya yang harus kita atasi bersama. Tentunya bagaimana kita menyiapkan tenaga kerja di Kota Tasikmalaya yang mampu bersaing, mengisi peluang-peluang kerja. Karena sebenarnya peluang-peluang kerja juga terbuka. Kemarin kata Pak Gubernur bahwa investasi di Jawa Barat sebenarnya masih tinggi walaupun pandemi. Nah ini kan peluang-peluang yang mungkin bisa diisi oleh warga Kota Tasikmalaya. Tapi tentunya bagaimana mereka juga harus bisa menyesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan. Nah, itu barangkali yang diperlukan. Saya melalui pertemuan dinas tenaga kerja ini banyak usulan-usulan program yang memang orientasinya ke sana. Bagaimana upaya kita meningkatkan kualitas tenaga kerja kita sehingga mampu mengisi peluang-peluang tenaga kerja yang ada. Kemudian juga bagaimana informasi, karena alhamdulillah dinas tenaga kerja juga bisa memberikan informasi-informasi terkait dengan peluang. Kadang-kadang juga warga masyarakat banyak yang tidak tahu, dia membutuhkan tenaga kerja, tapi di mana sih peluang itu ada? Nah, ini barangkali dinas tenaga kerja yang akan mengkomunikasikan itu sebagai pusat informasi bagi masyarakat yang mencari kerja. Kita ingin meningkatkan sumber daya pekerja ini secara profesional dan kompeten. Yang kedua, prioritas yang kedua penempatan. Jadi kita akan kebetulan kita sudah MOU dengan Forum HRD. Nah, mudah-mudahan Forum HRD ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesempatan kerja. Dan terakhir kemarin kami sudah gagas dengan BP2 PMI untuk penempatan ke luar negeri dan perlindungan ke luar negeri. Kalau rencananya yang menerima ekstra itu di pertama kali di institusi baru, lokasi institusi baru. Mungkin harapan Pak setelah mungkin dilaksanakan musrenbang ini seperti apa Pak? Ya, kita harapkan nanti para peserta bisa menyampaikan program dan usulan-usulan termasuk dari teman-teman di kecamatan, khususnya untuk sektor informal itu seperti padat karya itu perlu diperbaiki. Oh, okay.